Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi, sekarang Amel mau review modifikasi motor. Dan ini Amel masih ada di Techno Tuner, guys. Bang Aji, ini motor ninjanya. Oh, OG Pak Aji sih? OG. Bang, kalau salah dibetulin atau iya. Bang? Tadi sebelum on kameranya ngomong. Langsung kaku, tiba-tiba ya kok ya. Ini kamera ada apanya ya? Oke, ini Ninja SS-nya. Boleh diceritain tahun berapa? Tahun 2015. Mungkin. Tahun 2015. Udah lama bang punyanya ini? Sekitar 2 tahunan lah. Oh, 2 tahunan. Mm-mm. Beli second, terus dibangun ulang. Oke. Okay. Emang ini catnya berarti udah repaint? Udah repaint. Udah repaint. Sebelumnya emang warnanya merah? Warnanya merah. Berarti dibalikin orinya lagi. Oke. Okay. Terus di coating juga? Di coating, di pernis. Dipernis dulu, pernis, coating. Coating juga berarti ini coating motornya juga. Ya? Emang mau mulai ulas di bagian kokpit dulu ya? Boleh. Bisa dong dijelasin apa aja nih di bagian kokpit yang diganti-ganti biar teman-teman yang punya Ninja SS bisa terinspirasi nih bang. Karena kan ini enak banget ini. Kalau di bagian kokpit sih masih standar ya. Cuman bedanya ditaruhin koso buat voltmeter aja. Amel boleh nanya nggak sih harganya nih? Kisaran berapa koso temperatur kayak gini? 300 ribuan ya? Oh, 300 ribuan. Di bagian kokpitnya masih standar. Standar. Terus paling stang, tambahan stabilizer tetap standar. Semuanya standar kecuali stabilizer tambahan preload. Ini stabilizernya pakai punya apa? Matris 1,2-an ya. 1,2. Bracketnya? Bracketnya custom. Custom. Okay. Bikin. Terus preload? Preload ini NGRT. NGRT. Ini 600 ribuan. Oke, okay. Handle rem ganti apa tuh? Akosato. Akosato sekitar berapa tuh? Pokoknya pengereman satu set itu sekitar 10-an lah. Pengereman satu set ya udah nyampe. Oh, sama belakang. Bang, ini hand gripnya diganti pakai merek apa? iTech. Pakai iTech. Terus gas spontannya? Pakai Magura. Gas spontannya 314. Tabung minyak remnya Bang ganti apa? Ganti. Pakai ini punya Brembo. Pakai Brembo. Tutupnya Wearstree. Terus tutup tankinya ganti Taiga juga. Taiga tuh diambil juga lupa harganya. 1,2-an. 1,2-an ya. Hmm. Nah, terus joknya ini? Joknya papas standar. Standar di custom. Oh, standar di custom ya. Ditaruhin matras biar lebih elegan pinggirnya. Ini ada warna-warnanya jahit. Juga. Benang jahit warna. Iya, lucu. Ini lampunya juga standar. Originalnya Ninja SS. Original. Okay. Emang basicnya awalnya konsepnya ya standar, mau ikut kontes. Oh, ini motor kontes. Oh, kenal sama Techno Tuner ya? Racunnya banyak di situ. Oh iya. Amel juga merasakan dari tadi sih sebenarnya. Racunnya banyak. Awalnya mau standaran aja gitu ikut kontes, tiba-tiba reading ditinggalin terus. Panas dong. Ketinggalan di belakang terus. Di belakang terus. Itu kan kalau dua tak kalau di belakang itu bukannya apa? Oli. Iya. Benar. Benar muncrat iya. Semua. Saya agak panas di situ. Udah kencang berarti sekarang motornya udah enggak ketinggalan. Lumayan lah. Bisa ngimbangin, enggak ketinggalan, bisa ngimbangin di sampingnya knalpot aman. Kita ke kaki bagian depan. Ya mau sambil intip-intip ya. Pengeremannya, selangnya? Selangnya Hell. Selang Hell. Terus kaliper? Kaliper Brembo. Brembo 4 pot. Terus ban? Ban Pirelli. Depan 90/80. 90/80. Belakang 110/70. 110/70. Untuk velgnya standar atau ganti? NF4. Punya Honda ya. Oh, kalo cuman ini NX PNP gitu. Ke Ninja SS ini. Enggak, custom lagi bracket-bracketnya. Oh, bosing-bosingnya juga. Bosing-bosing semua. Ini velgnya kayak gini harganya berapa? Sekarang ini kisaran 25 ya kali ya. 25 juta. 25 juta ini velgnya? Velgnya. Itu velgnya aja. Oke. Velg apa tadi? NF4. NF4 velgnya kisaran 25 jutaan itu baru ya? Barunya enggak ada baru. Enggak ada baru kan velg. Udah enggak keluar gak barunya. Keluar baru. Udah rare. Kenapa nih abang milih velg ini? Lebih ringan. Bobotnya bisa berapa? Bobotnya beda sama standar itu sekitar 3 kiloan. Dis depan KTM. Dis depan pakai KTM. Bikin PNP. Custom. Enggak. Taruhin custom. Adaptor lagi ya. Bracket kalipernya? Sama custom. Custom CNC. Kita ke bagian belakang.
bagian belakang sisa pengeremannya, selang remnya Hell, kalipernya Brembo, dua piston, sama ini bracketnya di custom Rahmat Irfan juga. Cakramnya pakai Shogun. Shogun di custom lagi tapi ya. Iya biar nyampe. Karena biar dia ngeplak. Dia kaki tiga kan. Oke. Okay. Rantai pakai Regina. Rata-rata Regina. Ini singamnya ganti pakai merek apa, Bang? Unitrek. Ini harganya berapa? 1,6 ya kalau nggak salah. Ini 1,6. Tapi emang untuk Ninja SS. Untuk Ninja SS. Ninja SS. PNP. Footstep Underbone-nya. Underbone Taiga. Taiga harganya 4,9 ya sekarang, kalau harga sekarang 4,9. Tapi itu emang udah buat Ninja SS, jadi udah buat PNP. Ninja SS PNP langsung. Bang Oji shocknya pakai Ohlins. Ohlins ini emang untuk Ninja SS. Iya. Harganya berapa nih Ohlins? Waktu beli 8 ya. 8 juta. Ini udah semua. Abang total-totalin berapa nih kira-kira waktu restorasi nih? Belum ke mesin loh, Bang. Belum ke mesin. Spare part-nya aja ya? Iya, yang tadi kita sebutin tuh kira-kira. Kira-kira 60-an. Tuh, 60-an, guys. Udah sama pelek, berikut pelek ya. Karena kan yang paling mahal tuh di pelek. Iya, pelek aja mahal ya, Bang, ya. Belum sama mesin. Sekarang kita ke mesin ya. Boleh. Nah, mesinnya apa aja nih yang di-upgrade, yang diganti? Paling blok aja ya. Bloknya ganti pakai apa? Moto One. Sekarang Moto One. Moto One, Vivos. Vivos berapa? Vivos 4R. Vivos 4R. Berapa harganya? Vivos 4R itu 2,8 ya? 2,8 aja. Untuk bloknya Moto One ini kena berapa, Bang, waktu beli? Moto One 3,5. 3,5 Moto One. Moto itu One. Udah paket sama headnya? Enggak. Headnya berapa? Dia dapat piston aja. Oh. Pistonnya enggak kepake. Pakai yang standar. Oh, pakai standar. Headnya Abang ganti atau? Headnya ganti. Pakai apa? Pakai punya PDK Gold. PDK Gold headnya tuh berapa tuh? Headnya doang. 600-an ya? 800-an ya? 800 PDK Gold. Oke. Okay. Karbu? Karbu saya pakai TM. TM berapa? 38. TM 38. Terus dalam-dalamnya nih apa yang diganti? Nggak banyak ya, kalau dalam paling pengapian aja, ganti AC. Pengapian ganti AC. Yang lainnya nggak. Kerekas? Kerekas pakai KTT. Oke. Apalagi, perkopling juga pasti custom dong? Perkopling pasti custom, Tekno. Apalagi mesin bang, juga racikan ganti. Atas, Tekno. Tekno, ya. Ini udah pernah naik dinanya juga? Dyno. Berapa dapetnya? 40 up lah. Kan 40 up semua kan. Di sini ada yang di bawah 40 nggak sih? Ada motor saya pertama masuk. Oh, iya. Iya, itu. Iya. Itu mah standar. Iya. Knalpot. Knalpot pakai NEN ya? NENS ya? NENS perutnya. Silencernya pakai CMS. Nih, boleh dicek sound enggak nih? Boleh. Boleh. Garing enggak ya? Radiatornya pakai radiator apa nih? Koyorat. Sama berarti kita Bang pakainya. Gitu. Hmm. Oh, Beo pakai 28. Ini. Beo pakai Koyorat juga. Adem enggak? Adem. Tambahannya cuman ini apa? Water pump. Sebenarnya biar fungsinya enggak terlalu berat putaran mesin sih ya, kalau iya, itu. Itu bos berapa sih harganya, Bang? 17 ya? 175-an, 17 atau 175 lah. Oke. Okay. Ada yang Abang custom lagi enggak? Oh, paling custom ini nih. Roda kayak buka ini kan, apa kuncinya awalnya kan pakai kunci. Oh. Kunci karena ribet okay. Buka pakai kunci, jadi ini custom. Udah. Sama tambahan kipas aja buat radiator. Punya udah ada yang jadi CB R25. Punya CB R25. Enggak, punya R25 Yamaha. Oh, punya R25. Yamaha R25. Oh, berarti udah tinggal dipasang di colokan. Bikin bracket. Jadi ada bikin bracket tiang sedikit. Oh, terus tinggal kelistrikannya aja. Kelistrikannya aja disatuin sama kunci kontak. Tadi kan kamu udah nanya nih aksesorisnya kan sekitar berapa tadi 60-an ya?
ditambah sama mesin. Mesin beda lagi. Mesin itu sekitar bikin di Tekno 28 ya. 28. Heeh. 28 juta bikin mesin. Tambahannya karbo, Bipos. Berarti kira-kira habis kurang lebih 100 juta. Kurang lebih 100-an udah. Kurang lebih. Di luar harga motor. Di luar harga motor. Oke. Ya udah, Bang. Thank you banget udah boleh mereview. Okay. Motornya nih mungkin bisa buat jadi inspirasi teman-teman yang punya Ninja SS. Penampilannya simpel tapi enak. Nguras ATM. Simpel tapi nguras ATM. Oke, Bang Oji. Terima kasih. Semoga next kita bisa riding bareng sama anak-anak yang lain. Yeah. Thank you buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga YouTube Mel sama Lia. Instagram kalau bisa diintip-intip bisa berteman sama Bang Oji. Apa Instagramnya, Bang? Oji Haryadi. Oji Haryadi. Ya, tenang. Tulis di sini. Oke, okay, thank you semuanya. Bye-bye. Thank you, Bang. Oke. Okay.